السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من أراد بنا سوءا فأسجله في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الحمد لله Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurnia-Nya, rahmat dan nikmat-Nya yang melimpah ruah kepada kita, yang mana tak dapat kita nak bilangkan banyaknya nikmat Allah itu yang kurniakan pada kita, dan Allah selamatkan kita daripada bencana alam, daripada angkara-angkara dan perkara yang tidak disukai dan tidak digemari oleh kita sekalian. Alhamdulillah Allah selamatkan kita daripada yang demikian itu. Maka dengan rahmat dan iman Allah Ta'ala itu, kita sesama dapat bersama dalam majlis ilmi kita pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian, alhamdulillah, kita sekarang berada di penghujung minggu bagi bulan Zulhijjah. Akhir minggu bagi bulan Zulhijjah, itulah hari ini adalah kira-kira 27 daripada Zulhijjah, yang mana tahun yang mana kita ada sekarang ni, ya tak berapa hari lagi dia tu akan habis dan lalu pada kitanya, dan setiap minit yang lalu pada kita sehingga ada di hujung bulan dan hujung tahun. Maka bila habis tahun ni, berarti kenaklah kita setahun secara hijr, secara bilangan hijriahnya. Maka umur kita secara hijriah cukuplah satu tahun. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian, munasabah kita secara hubungan dengan akhir tahun, maka apa yang mana berlaku itu ialah masa lah. Pada minggu yang lepas kita telah secara hubungan dengan masa, dan kita tahu tentang hakikat masa dan tentang hubungan
hidup kita dengan masa tu, maka hari ini insyaAllah kita akan cara hubungan dengan kewajipan kita terhadap masa, nanti kita terhadap masa tu apa dia. Jadi inilah di antara perkara yang mana kita nak bercakap hari ini, munasabah kita berada di akhir tahun 1430 Hijrah. Semoga kita dapat letak program kita untuk tahun baru tu lebih molek lagi dan lebih berpedah lagi dan lebih bermutu lagi insyaAllah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, setelah kita tahu dah hubungan dengan hakikat masa sebagaimana kita bercakap pada minggu yang lepas, maka tidak salah kita ulas klik-klik sikit hari ini hubungan dengan hakikat masa tu. Jadi pertamanya, masa ialah umur hidup manusia yang merupakan semahal-mahal yang dimiliki, perkara yang dimiliki oleh manusia. Bagi kita rasa kata masa itulah perkara yang paling mahal hak kita miliknya, yang mana Allah bagi pada kita. Dan yang keduanya, masa adalah kepala modal, kepala modal yang sebenar bagi kita manusia ni. Siapa yang meniaga dengan modal ni pandai, labalah dia. Siapa dia tak pandai meniaga dengan modal ni, rugilah dia. Itu adalah hakikat masa. Yang ketiganya, masa adalah merupakan suatu bekas, suatu bencana. Satu bencana yang boleh diisi di dalamnya setiap perkara, baik dan buruk. Maka siapa dia pandai mengisi, maka beruntunglah dia. Siapa tak pandai mengisinya, maka rugilah dia. Dia sia-sia umur hidup dia tu, na'udzubillah min zalik. Yang keempatnya, masa adalah suatu makhluk yang cepat habis. Yang mari, yang lalu, lepas tu yang pergi, yang tak klik dah. Masa suatu makhluk yang cepat habis. Yang tak klik dah bila dia pergi. Dan yang kelimanya, masa adalah suatu tanggungjawab kita manusia di akhirat esok. Masa yang lalu pada kita, kita harap picap di hadapan Allah Azza wa Jal. Apakah kita gunakan masa itu, sama ada umur kita seumumnya ataupun umur muda kita, itu adalah merupakan masa yang mana akan disoalkan. Dan pada minggu lepas juga kita tersentuh hubungan dengan masa dengan matlamat dijadikan kita manusia. Matlamat apa jadikan kita manusia? Maka jelas pada kita dulu bahasanya kita dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk jadi khalifah dia, dan dia bagi kemudahan pada kita, dan kita gunakanlah masa kita tu dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah dalam bumi ini. Itulah hakikat masa yang mana dapat kita setuhkan pada minggu yang lepas. Maka hari ini kita nak tahu pula apakah kewajipan kita terhadap masa. Ini penting. Kewajipan kita terhadap masa yang mana kita tu kena buat, kena pertibat gapo dia kata. Pada jawapannya secara umum dan ringkas, lagi pula meliputi semua secara ringkasnya, kewajipan kitanya ialah, kewajipan kita terhadap masa ialah memenuhkan kesemua masa hidup kita dengan beribadat kepada Allah. Ini kewajipan secara umum. Masa tu kita kena penuh dengan ibadat kepada Allah. Kerana Allah jadikan kita matlamatnya, tujuannya ialah untuk ibadat kepada dia. Maka kita penuhkan masa itu dengan ibadat kepada Allah. Dan kita tahu dah ibadat yang mana kita bercakap minggu yang lepas. Yang mananya segala ajaran Islam yang mana kita laksanakan, ajaran Islam yang mana perkara tu Allah suka, Allah reda, Allah kene, Allah menggalakkan kita perkara tu, maka itulah ibadat. Tak kiralah ibadat dalam bentuk apa pun. Hijau pun jadi ibadat, buat kereta pun jadi ibadat, gunting rambut pun jadi ibadat, buat makan pun jadi ibadat,
bila kita buat perkara tu dengan niat untuk laksanakan perintah Allah. Situ tempat kontrol besar dekat situ. Tempat kontrol besarnya ialah duduk di niat kita tu. Terkadang perkara tu kita buat tu perkara adat. Perkara adat. Perkara adat tu pun ada perintah tu tapi kita buat tak ada niat. Jadi ibadat pada Allah maka tak ada boleh pahala lah. Jadi maknanya kosong ni pada pahala ibadat tu. Jadi kita kena kontrol niat tu molek dalam segala kerja kita tu. Maka kewajipan kita terhadap masa ni ialah memenuhkan masa kita semua tu untuk jadi ibadat pada Allah. Maka setiap detik nyawa kita masuk dan keluarnya, nyawa kita dalam nyawa, dan setiap gerak-geri kita hendaklah menjadi ibadat pada Allah jua. Al-Imsah. Jadi ibadat pada Allah semua gerak-geri kita. Masa seminit, dua minit, sekian-sekian tu jadi ibadat. Dan tidak digunakan masa itu kepada yang lain daripada Allah sedikit pun. Tak diguna untuk berlain sedikit pun. Karena kita jadikan kita ni untuk Allah sahaja. Untuk Allah sahaja. Maka kita buat apa pun kerana Allah. Buat hijab pun kerana Allah. Buat apa pun kerana Allah. Itu dia. Itulah jadi ibadat pada kita. Jadi setiap detik hidup kita jadi ibadat. Dan tidak ada masa yang kosong daripada beribadat kepada Allah sama sekali. Bila kita jadi penuhkan masa di ibadat kepada Allah, tak ada masa kosong. Tak ada masa kosong yang tak jadi ibadat kepada Allah. Alhamdulillah. Kita di sini. Kita di sini. Ini jadi kewajipan kita. Nanti kita nak buat lagu ni. Itulah kewajipan kita secara umum. Secara umum. Adapun kewajipan kita terhadap masa secara tafsir dan huraian, cara tafsir pulaknya itu amat-amatlah banyak. Jadi tafsir di atas kata wajib kita gunakan, kita mesti gunakan masa kita semua tu jadi ibadat pada Allah, itu cara umumnya. Dalam umum tu kalau kita nak tafsir mari banyaklah. Banyaklah nak ceh nak ceh-ceh macam gitu. Lepas, maka tidak salahlah kalau kita ambil hecah sikit-sikit jadi maklumat pada kita supaya kita tu dapat kembangkan otak kita sikit. Ini. Jadi di antaranya, antara kewajipan kita terhadap masa secara tafsir, yang pertama ialah bersungguh-sungguh menjagakan masa untuk mengambil faedah daripada masa itu, sama ada faedah dunia atau faedah akhirat, sama ada untuk dirinya sendiri atau untuk umatnya. Maka dipenuhkan apa saja jenis kerja yang berfaedah. Jadi kewajipan kita pertama secara tafsir ialah kita bersungguh-sungguh nak jaga masa. Kena jaga masa. Beri han wela we kena. Jaga masa, jangan jadi rugi. Otak ambil faedah pada masa yang mana ada pada kita tu. Sama ada faedah dunia ataupun akhirat. Tak kisahlah faedah dunia apa tak apa, faedah akhirat apa tak apa. Tapi we pakai masa kita tu. Jangan jadi masa tu kosong. Free. Itu dia. Faedah tu sama ada faedah tu diri sendiri ataupun untuk faedah untuk umat. Tak kisahlah. Jadi faedah. Pokoknya we ada faedah dalam hidup kita dan guna masa setiap minit. Maka dipenuhkan apa saja jenis kerja yang berpedah. Kita nak penuh. Penuh apa saja kerja boleh pedah? Ha lagi. Kak kuku pedah ha, kak kuku. Dolok panjang tu kak kuku pedah ha, kak kuku. Penuh masa kita tu. Ikut apa saja. Kerana setiap masa siang dan malam tetap dia bekerja pada seseorang itu. Masa siang dan malam. Yo kijoh dia. Ya kerja pada diri kita ni. Ya tak beradu kerja dia. Aku pergi macam ikut mu. Mu nak cara kaku tak cara kaku. Aku pergi macam. Aku kerja macam. Itu masa. Kadang-kadang kita tak tergambar tu benda tu. Masa adalah seperti pedang. Sekiranya engkau tidak memotong dia, maka dia tetap akan memotong engkau. Sebab pedang. Kalau kita tak potong dia tak. Kita tak potong dia potong kita. Dia makan kita. Kita tak cara dia makan kita.
Sekiranya engkau tidak bekerja padanya, maka dia tetap bekerja pada engkau. Kita tak buat kerja, kita tak cara dia, dia kerja. Dia cara kita. Dia pergi semacam dia. Maka hendaklah engkau bekerja padanya untuk membuat, untuk membuahkan natijah yang baik dan membiaknya dan menyuburkannya. Kita hendak kerja untuk utubik natijah, utubik benda-benda yang baik. Jadi bila kita kerja tu, utubik benda-benda baik. Ini we ada kerja. Tanya lada sepohong tak apa dah. Ini jadi kerja. Ini ada kerja. Dia nampak siapa ada ke tepi jalan kat tu, kutik siapa tu, hijau dah tu. Ada ikut apa saja. Ketahuilah bahawa bagi setiap masa itu ada kerja-kerja yang memenuhinya. Setiap masa ada kerja untuk penuh dia, tak ada luar. Setiap masa ada kerja yang memenuhi dia, sebagaimana wasiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia lantiknya menjadi khalifah. Abu Bakar wasiat pada Sayyidina Umar waktu lantik Sayyidina Umar jadi khalifah, dia katakan, inna lillahi haqqan bin nahar la yakbaluhu bil lail walillahi bil lail haqqun la yakbaluhu bin nahar. Maksudnya sesungguhnya bagi Allah ada hak pada siang hari yang mana ia tidak menerimanya waktu malam. Bagi Allah ada hak. Jadi bagi Allah setiap masa itu ada hak. Hak-hak siang hari ia tak terima pada malam. Dan bagi Allah juga pada waktu malam itu hak yang mana ia tidak menerimanya waktu siang hari. Maknanya setiap masa itu ada perkara yang memenuhinya. Hak lek malam ia terima lek malam, hak lek siang ia terima lek siang. Kalaulah lek malam tu waktu semayam ngari isya, kita ngari boleh siang hari je tak terima. Saya tak terima. Karena hak waktu tu hak mengerik. Hak mengerik. Kita we hak mengerik. Hak isya we isya. Kita nak ambil hak mengerik gibuh waktu duha. Saya tak terima. Begitulah sebaliknya. Itu nak ayat pada kita kata bagi Allah ada hak waktu malam yang mana dia tak terima waktu siang, dan ada hak waktu siang tak terima waktu malam. Maknanya setiap waktu tu ada haknya masing-masing. Betul tak? Ini kita gambar. Dengan itu kita dapat tahu bahawa di dalam sesuatu masa itu telah pun ada kerja-kerja yang memenuhinya. Kita dapat tahu, dia kata setiap masa itu ada kerja yang memenuhi dia, ada kerja yang memenuhkan masa itu. Maka segia bagi seseorang Muslim mengetahui apakah amalan yang dituntut oleh masa itu. Kita kena tahu amalan gapo hak tutup dalam masa itu. Kena wiki dia. Sama ada amalan hati, amalan lidah, ataupun amalan anggota yang lain. Amalan hati yang ada masa itu tutup dia. Kena wiki dia. Nak semaya, kena ada niat. Kena niat. Bahkan hati itu boleh katakan dia kena duk niat baik sokmo dengan segala amalan kita itu. Dan selalu muraqabatullah ihsan, selalu muraqabatullah. Maknanya hijau semua. Dan nampak tertahir ternampak dia semua hijau dah tu. Dan bagi masa-masa tertentu ada amalan-amalan dianya. Sama ada amalan hati, amalan lidah, amalan gota, anggota kita zahir ni, dan bersungguh-sungguh pada melakukannya dengan sepenuh kesungguhan. Jadi bagi Muslim tu segialah bersungguh-sungguh dalam melakukan apa dia amalan-amalan tu mengikut tuntutan masa tu. Itulah kewajipan yang pertama, iaitu kita tu kena bersungguh dalam memenuhkan masa tu untuk mendapatkan faedah, sama ada faedah tu untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain, untuk umat, sama ada faedah dunia ataupun faedah akhirat. Jangan menjadi perkara itu sia-sia. Kewajipan yang kedua, hendaklah memenuhkan masa itu dengan kerja-kerja yang munasabah dengannya. Kita penuhkan masa itu dengan kerja munasabah dengan dia. Penuh masa.
Lepas tu tengok kagak hamun Sabah dengan masa tu. Tidak dikosongkan masa-masa itu, tak boleh kosong. Kerana tidak ada suatu masa yang datang melainkan ada bagi Allah di atas angka itu hak dan kewajipan yang baru yang pasti dikerjanya. Kerana tidak ada masa hak datang melainkan ada bagi Allah itu hak tak kita. Ada nanti tak kita untuk buat kerja dalam masa itu. Setiap masa hak datang mai, hak kita lalu masa-masa itu. Ya, ada hak bagi Allah yang mana pasti kita kerjanya. Sekalipun segala hak di dalam masa itu boleh dikodohnya apabila luput di dalam masa itu, terkadang kita dapati hak dalam masa itu kalau kita buat dalam masa itu tu luput, walaupun kita tu boleh kodoh pada masa kereta tapi kita hendak jaga. Tetapi segala hak masa itu sendiri tidak dapat dikodohnya. Dua sini. Satunya perkara yang menjadi kewajipan kita dalam masa itu. Yang pertama. Yang keduanya hak masa sendiri. Perkara yang mana jadi kewajipan kita dalam masa itu, terkadang kita luput tak ada buat dari pukul 8, tak ada buat perkara itu. Maka perkara tu boleh kita qada. Tapi hak masa sendiri tu tak boleh qada dah. Hak masa sendiri tu. Nanti hak masa sendiri tu kita nak qada tak boleh. Tapi kewajipan perkara hak kita kena buat dalam masa tu, perkara tu terkadang bila luput boleh buat. Hak masa sendiri tu luput gi dah, habis dah. Dia tak kelik dah. Tu dia. Faham tu tak? Kerana masa itu apabila dia lalu tak lepas, maka tidak dapat ditarik balik lagi. Masa bila lalu lepas tak ditarik balik dah. Perkara hak kita luput tu boleh kita buat, tapi buatlah masa lain dah lah, bukan masa dia dok dah lah. Masa lain dah. Jadi luput dah masa tu. Maka apabila setiap masa itu pasti dipenuhkan dengan kerja, bila setiap masa tu kena penuh dengan kerja. Bila kita widaklah otak kita kata semua masa kena penuh dengan kerja. Tak kira kerja apa. Kebakaran dekat situ berlaku, masya-Allah. Maju kita ni. Maju syiraklah. Tak ada masa kosong. Jadi bila apabila masa itu pasti dipenuhkan dengan kerja, berarti setiap minit hidup manusia mesti dipenuhkan dengan berbagai ibadat yang diredai Allah. Maknanya setiap minit hidup kita tu kena penuh dengan ibadat. Karena kerja tu ibadat lah dia. Jadi ibadat pada Allah. Dengan itu, maka tidak ada bagi Muslim masa yang kosong daripada apa jenis ibadat. Dengan ini maknanya kalau ada situ ngerti tu, tidak ada masa kosong bagi Muslim. Semua masa kena penuh lakon dengan kerja. Itu dia. Kerana itu didapati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inni la'amkutu rajul an arahu farigan laisa fi syai' min amali dunya wala amali akhirah." Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Maksudnya sesungguhnya aku marah kepada seorang yang mana aku melihat dia kosong daripada kerja. Abdullah bin Mas'ud kata aku murih sangat pada orang yang duduk saja tengok tak ada kerja apa. Dia tak boleh tak ada kerja apa, tak boleh. Dia kena kerja. Kita tua dah pun kena kerja. Kerja apa? Kerja hati kita, kerja zikir kita sebagainya. We pernah dengan kerja. Tak boleh kerja hak pesing menyaku, pesing menebel sampai menebah. Apa tak boleh? Buat amalan hati. Karena itu adalah amalan kerja juga, amalan lidah. We pernah dengan masa. Jadi Abdullah bin Mas'ud kata, aku sangat marah tengok orang yang kosong tak ada kerja. Itu dia. Tidak ada sesuatu pun daripada kerja dunia dan tidak juga kerja untuk akhirat. Kerja dunia pun tak, kerja akhirat pun tak. Gapo orang ni? Dia hidup buat gapo dia tu? Dia jadi dia untuk kerja, untuk ibadat. Dia tak ada buat gapo.
Begitu juga didapati golongan as-salafus salih bencikan seorang yang kosong daripada apa pekerja. Begitu juga as-salafus salih lain pada Abdullah bin Mas'ud juga ia benci tengok kata kerja. Sama ada kerja dalam urusan agama atau urusan dunia, tak kialah we ada kerja. Urusan dunia pun tak apa, urusan agama pun tak apa. Urusan dunia ni bila ada niat kena molek tu jadi ibadat, jadi akhirat lah. Ha, jadi agama. Ha, itu dia. Jadi hijau tu tu jadi urusan dunia, tapi terhereda benda tu. Ha, jadi amalan akhirat. Panggut burung eh? Panggut burung ada mau duk panggut tu. Napa lagu mana? Jadi ibadat kedak tu. Tak ada ibadat kosong. Duk berekai kiri kanan tu tak duk punggung mutu tu kiri kanan hak bawa tu bawa juga tekan hak bawa hak bawa tu tangis sebelah pakai burung juga jadi ibadat kedok buat tu heredua kedok benda tu nah. Tu dia buat keadaan kita sekarang kita tengok keadaan kita sekarang ni dia dapati terasa heran kepada setengah-setengah orang heres dengan orang ini mendakwakan bahawasanya dia tidak ada kerja. Oh, tak ada kerja apa lah ni. Ini heres agak ni. Tak ada kerja apa. Ya duduk ada kerja apa ni. Tidak ada, ada kerja. Sedangkan di halaman rumahnya dipenuhi dengan rumput dan sapah. Tapi rumah dia penuh rumput, sekat lutut. Sapah tamung. Tak ada kerja dia. Itu dia. Heres. Di dalam rumahnya dipenuhi dengan debu dan sarang laba-laba. Dan rumah penuh dengan sarang laba, dengan debu-debu. Tak ada kerja apa lah ni. Gapo kerja dia tu? Sapu-sapuh tu kerja dah tu. Buat sarang laba tu kerja dah tu. Apa tak buat sarang laba tu? Apa tak sapu-sapuh? Upuk sekat lutut apa rumah? Apa tak menerah tu? Kerja dah tu. Jangan tak saja. Asal aku salih dulu murih di sini. Murih orang tak kerja. Kain bajunya bertambun-tambun belum dibasuhnya. Kain baju tambung, makut pinggir tambung. Duk tambung-tambung tak basuh. Tak ada kerja dia. Boleh tak buat tak ada kerja? Benda nampak terguling kata kena kerja. Dan banyak lagi perkara-perkara yang patut dibuatnya tetapi tidak dibuatnya. Kau patut buat, banyak kita buat. Dia. Apa kata tak ada kerja? Na'udzubillah min zalik. Bahkan dia membunuhkan masa itu dengan bualan-bualan kosong. Bahkan dia penuhkan masa itu, dia bunuhkan masa. Yang bunuhkan masa dengan berbual. Tak ada masa nak kerja, tak ada benda nak kerja. Masa itu ada, dia bunuh masa itu. Membunuh masa dengan buah. Dengan menontonkan filem, duduk kedai kopi makan sutai ya waktu itu buah tak sahup lama tu. Buah tak sahup lama, buah tak ada pedah. Kalau buah ada pedah tu, masuk dari guna masa pedah tu. Bincang ha nak menanih, ha nak gapo, tak apa tu. Ha ekonomi. Cuma ni pedah dunia, ni pedah syarat tu. Ni buah ikut se. Apa dia menontonkan filem, tengok lakon. Tengok lakon. Ada lakon. Hak tak pakai lakon tu. Kalau lakon pakai hingga juga dah. Lakon tak pakai. Learning ya dok habis masa dengan dok sore. Dengan apa? Dengan lain. Bukan le pe tak jual ikorek dah. Pe. Ya tak kenal, dia kenal gua ni ya. Tok laki dekat tepi tak kenal dah, bini tepi tak kenal dah, anak tepi tak kenal dah, saint tepi tak kenal dah. Ni dia kenal gua ni. Habis masuk sini. Dengan perkara yang tidak pada. Kalau lain tu ada pengajaran ada apa okeylah tak apalah tu. Ya ada kalau pandai guna tu banyak pedah. Jadi gunalah masa kita tu. Kalau guna tak kena pada tempat ya, jadi kita bunuh masa.
dan penuh masa dengan cerita-cerita yang karuk-maruk mengaruh ikut isteri atau menatapkan pis dan sebagainya yang mana tidak ada berpedah dengan pis buk dengan gapuan tak ada pedah ni, dan dia masih mendakwa bahasanya tidak ada baginya apa-apa kerja. Kerja tak ada dia, duduk mega ni tak ada kerja ni biasa sini. Na'udzubillah min zalik. Sedangkan sepatutnya dia pasti membenahkan masa-masa yang kosong tadi dengan kerja-kerja yang baik yang sepatutnya. Sepatutnya kena penuhkan masa tu dengan kerja-kerja yang baik. Ikutlah apa saja kerja. Jangan duduk apa dia habiskan masa tu. Hidup as-salafus salih kita dulu adalah berlainan daripada hidup kita sekarang ini. As-salafus salih kita dulu hidup lain ni, tak serupa kita hidup lah ni. Mereka adalah orang yang amat mementingkan masa hidup mereka. Masya Allah, ya penting sangat masa hidup mereka. Jaga masa hidup mereka, penting. Dan memenuhinya dengan segala kerja yang baik. Mereka penuhkan masa dengan kerja-kerja yang baik. Itulah, Masya Allah, salafus salih kita dulu. Sehingga tidak cukup masa dengan kerja-kerja dan kewajipannya. Sehingga tak cukup masa. Ini kewajipan. Maknanya masa ada tu dengan kewajipan kena buat tu tak cukup masa. Sehingga dapati slogan kata-kata mereka, ada slogan kata mereka katanya al-wajibat aksar minal awqat. Al-wajibat aksar minal awqat. Maksudnya perkara yang wajib dan pasti dikerjakan itu terlebih banyak daripada masa yang ada. Tak ada nak kerja. Jadi masa yang ada sehari ni tak cukup dengan kerja-kerja kena buat. Kena mesyuaratnya, kena buat gotunya, buat goninya, hungar gotunya, goninya. Tak ada habis lagi ni kerja. Kerja ada lagi. Itu adalah salafus salih kita dulu. Lepas kita learning ni dah habis masa dengan kosong, dengan benda tak ada beda. Sebab tu tak terbit natijah. Dengan itu didapati natijah salafus salih kita dulu tu, mereka dapat membukakan negara dalam dunia ini. Masya Allah, boleh buka negara tu, boleh buka negara sini, kerana mementingkan masa, dapat menyampaikan kebaikan kepada seluruh alam, dapat sampai wajib kebaikan seluruh hal hasil pada kerja mereka itu, dapat memberi petunjukkan rahmat dan takwa, dapat beri jalan tunjuk hidayah, jalan hidayah buka jalan kebaikan, dapat beri takwa pada manusia, beri manusia itu takwa pada Allah, dapat membinakan kemajuan dan menyebarkan keadilan ke seluruh alam. Itulah apa dia hasil pada apa dia sikap mereka, kesungguhan mereka asal pusat kita dulu dalam jagakan masa. Sikap as-salafus salih adalah sangat holoba dengan masanya, kerana mereka adalah manusia yang paling tahu harga masanya. As-salafus salih kita dulu ia sangat holoba dengan masa ni, jaga masa sungguh, kerana dia adalah orang yang lebih tahu tentang harga mahalnya masa tu. Masya Allah. Mereka sentiasa membenahkan masa mereka dengan kerja-kerja yang sentiasa berkekalan. Penuh kerja mesok mereka itu dengan perkara, dengan kerja-kerja amalan-amalan yang berkekalan. Ia boleh kekal lama kerja mereka itu. Jasa kerja mereka itu boleh kekal lama. Mereka berawas, berjaga-jaga dari mesiasiakan masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Itulah salafus salih itu. Mereka jaga sangat masa, tidak membuangkan masa, tidak mesiasiakan masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Kita ni banyak bazirkan masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Lepas tu kita bakal insaf lah. Kita dah akhir tahun ni, masuk tahun baru tu kita boleh apa dia letak program baru dalam kita menggunakan hidup kita. Ada setengah mereka berkata, salafus salih kita berkata, di antara alamat kemurkaan Allah, antara alamat kagak Tuhan murih, ialah mesia-siakan masa. Itu alamat Tuhan kemurkaan Tuhan. Maknanya kalaulah seorang itu mesia-siakan masa, maknanya dia itu adalah dapat alamat kemurkaan Allah. Tuhan murih.
Mereka berusaha untuk meningkatkan kedudukan mereka dari satu keadaan kepada satu keadaan yang telah lebih baik daripada yang dulu. Itulah cara salafus salih kita dulu. Usaha nak meningkatkan kedudukan daripada satu tingkat pada tingkat yang lain pula. We jadi maju semua, jadi tinggi semua, jadi khatamah molek semua. Ha, itu adalah kedudukan salafus salih. Sehingga hari bagi seseorang daripada mereka lebih baik daripada kemarin. Maknanya hari ini untuk mereka tu kena lebih baik pada kemarin. Kalau kemarin tu cacat gapo, hari ini kena lebih baik pada kemarin. Kira sampai situ nama ni. Hari ini kena lebih baik pada kemarin. Dan besok hari terlebih baik daripada hari mereka yang ada. Esok pula kena lebih baik pada hari ini. Lepas kita kira kedok benda tu kita. Kita kira kedok. Salafus salih kita ya kira je. Hari ini kena lebih molek pada kemarin. Esok kena lebih baik molek pada hari ini. Lusa kena lebih baik pada esok. Begitulah. Sebab tu mereka tu menekat naiknya. Masya Allah. Boleh ambil pengajaran kita sini. Ambil esok. Ya. Sehingga seorang daripada mereka berkata. Seorang daripada mereka berkata. Sesiapa yang harinya seperti kemarin. Siapa dia hari ini serupa kemarin. Serupa tu lah ya. Hari ini serupa kemarin. Maka ianya orang yang rugi. Itulah orang rugi. Jadi, hari ini serupa kemarin juga. Rugi. Jadi, sesiapa yang harinya terlebih buruk daripada kemarin. Maka dia orang yang dilaknatkan. Mal'un. Kalaulah hari ini ni lebih teruk pada kemarin. Maknanya dia tu mal'un, orang kena laknat. Dia laknatkan. Na'udzubillah min zalik. Pak kita insah, kita pakat kira diri kita sendiri masing-masing. Dia. Mereka mengirakan, ini salafus salih kita dulu. Kita tengok langkah-langkah salafus salih kita dulu. Bahawa mereka mengirakan bahawa di antara kufur nikmat. Dia kata kufur nikmat tu ialah bahawa lalu satu hari dengan ketiadaan mengambil faedah daripadanya bagi diri mereka atau bagi hidup mereka pada menyuburkan ilmu pengetahuan atau menyuburkan iman dan amalnya. Jadi kalaulah lalu satu hari tak ada ambil faedah pada hari itu, sama ada faedah untuk diri dia, untuk keluarga dia, sama ada faedah tu untuk nak menyebarkan ilmu, nak menyuburkan ilmu dan sebagainya, ataupun nak meningkatkan iman dan sebagainya. Kalau lalu hari tak ada dalam faedah tu, itu dibilangkan kufur nikmat. Kufur nikmat. Ini. Nikmat masa tu banyak. Tapi kita tak pandai guna masa tu, lalu masa nge-free saja tu, pakai kufur nikmat. Masya Allah. Itulah keadaan salafus salih kita dulu. We pengajaran pada kita. We kita ni esah dan kita ni terasa diri kita. Nah. Manakala kewajipan kita mesti dipenuhkan masa dengan kerja. Bila kita klik sini pula. Habis salafus salih tu. Kita klik pada untuk kita nak mikir. Manakala kewajipan kita mesti dipenuhkan masa itu kerja. Bila kewajipan kita ni maknanya kena penuh masa. Masa hidup kita hari-hari kena penuh dengan kerja. Maka tidak ada lagi masa yang kosong daripada kesibukan kerja. Makna tak ada masa kosong daripada sibuk. Maknanya masa kita sibuk kerja belaka, penuh dengan kerja, sibuk dengan kerja. Tak ada kosong. Tak ada peluang. Karena kesemua masa telah dipenuhkan dengan sibuk-sibuk kerja. Semua masa penuh kerja belaka dah. Dengan itu maka kekosongan masa daripada sibuk kerja itu adalah suatu nikmat bagi manusia. Ha, itu dia. Kalaulah kita tu ada kosong masa, kosong masa, itu merupakan satu nikmat yang mana kena syukur pada Allah masa yang mana tak ada kerja tu. Tak ada sibuk kerja. Sebagaimana sebelum Nabi SAW dia kata, nikmatan maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farah. Ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farah. Dua nikmat
dua nikmat yang mana kebanyakan manusia tertipu dan rugi padanya. Ada dua nikmat, tapi kebanyakan manusia tertipu dan rugi dengan dua nikmat ni. Tak pandai nak guna nikmat ni. Apa dia? As-sihhatu wal farah, ialah kesihatan dan kekosongan masa. Masya Allah. As-sihhatu wal farah, sihat. Sihat ni satu nikmat. Kita tak berasa kata nikmat sihat ni. Duduk segar, duduk segar-segar. Jadi tak terasa terima. Bila sakit, baru rasa kata telinga duk dengar gapo-gapo sakit gapo tu nikmat tu. Tapi boy jadi butir telinga sakit, je sakit. Situ baru tahu kata ada rega je telinga. Sihat. Sebab tu manusia ni dia lupa bila dia sihat tu, lupa pada Allah. Dia tak pandai guna kesihatan dia tu. Buat sakit tu baru nak buat amal ibadat tu, nak buat tu, nak buat apa dah. Tak ada nak buat dah, nak buka mulut pun tak ada dah. Nak berzikir apa tu. Nak baca Quran pun tak ada dah. Tekan sihat hari tu tak ada guna. Sihat itulah nikmat yang mana kita nak guna. Ini. Tapi kebanyakan manusianya adalah rugi dengan nikmat tu. Satu sihat. Yang keduanya al-faragh, kekosongan masa daripada kesibukan. Kita buat kerja dah gitu gini. Ini. Penuh dengan kerja hari-hari dan sebagainya. Lepas tu ada masa luar kosong. Bulu luar kosong tu buat apa? Tengok lakon. Tengok filem. Itu masa kosong tu. Masa kosong daripada sibuk kerja. Daripada lepas dan nebah, lepas dan nyaku, lepas dan apa tu. Maknanya kosong. Diperkesibukan. Masa kosong telah kita gunakan untuk perkara yang tak pakar. Maka itulah Nabi kata, banyakkan manusia tertipu dengan masa kosong. Maka kesihatan dan kekosongan masa adalah merupakan suatu nikmat yang besar bagi manusia. Satu nikmat yang besar, sihat dan kosong masa daripada sibuk kerja tu nikmat besar. Yang mana manusia dapat mengambil manfaat dan faedah padanya. Nikmat ni kita boleh ambil manfaat, boleh ambil faedah pada nikmat tu. Dengan sebab sihat, sebab kosong masa boleh ambil faedah, tapi tak ambil faedah. Dapat dipenuhinya dengan segala perkara yang baik, boleh kita penuh dengan perkara yang baik. Maknanya tak sibuk duduk kosong juga. Kerana masa kita semua tu kena jadi ibadat pada Allah. Kita tak sibuk duduk kosong juga. Dapat dipenuhinya dengan segala perkara yang baik. Tidak dibiarnya kosong buat selama-lamanya. Tak ada kosong duduk gitu free itu tidak. Tetapi didapati kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Ramai manusia tipu dengan dua nikmat ni. Mereka tidak pandai menggunakan nikmat itu. Tak ada guna. Mereka tidak memenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Tak penuh dengan perkara yang baik. Tak isi benda baik. Maka kedua-dua nikmat itu sekiranya tidak dipenuhinya dengan kebaikan. Dua nikmat ni kalau tak kita penuh dengan benda-benda yang baik, maka dia tetap akan dipenuhi dengan keburukan. Itu dua. Kalau tak pernah dengan benda baik, ia pernah dengan benda buruk sudah. Rugi sudah. Itu dia. Maka itulah suatu penipuan dan kerugian yang besar kepada manusia. Inilah satu penipuan dan satu kerugian yang besar bagi manusia. Ini terkadang kita tak sedar. Terkadang kita tak khabar tu kata dua nikmat tu. Ada dua nikmat tu adalah nikmat yang besar yang mana Allah bagi pada kita. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat kasih sekalian. Ketahuilah bahawa setiap muslim tidak harus membiarkan bumi daripada mengimarahkan dan meninggalkannya daripada memaju dan membangunkan kehidupan padanya. Setiap muslim tak boleh nak biarkan bumi ini dengan tidak imarahkan dia, tidak memajukan dia, tidak apa dia menyuburkan dia. Duk kosong bumi tah dunia ni.
Tidak harus ia tinggalkan gereja selama mana hidupnya masih ada. Orang Muslim tak harus tinggal gereja selama mana dia tu masih hidup. Kena gereja. Bila dia hidup, nyawa ada lagi, kena gereja. Ha, itu ya. Tidak harus ia hidup tanpa apa-apa kerja. Dengan tak ada kerja tak boleh. Tak patut kita hidup dengan tak ada kerja. Kena kerja. Sekalipun malaikat Israfil telah memegang sunai tiupan sangkakala. Malaikat Israfil pegang sunai lah, nak tiup sangkakala yang pertama nak hancur ke bumi. Walaupun dekat itu kalalah kita tu ada kerja, kena kerja. Kena kerja. Sebagaimana sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masalah Nabi gambar kepada kita. Kata kena kerja. Lah mana Nabi gambar? In qamatis saah. In qamatis saah. Wa bi yadi ahadikum fasilah. Fa in istata'a an la yakuma hatta yagrisaha falyaf'al. Nabi kata, jika sekiranya hari kiamat telah bangkit, bangkit kiamat dah. Bangkit kiamat dah misalnya. Nabi menggambarkan, bangkit kiamat dah. Sedangkan berada di tangan seseorang kamu itu anak tamar yang kecil. Duduk pergi anak tamar, anak tani. Bangkit kiamat. Karena kiamat ni, ya bergetatan, ya datang dengan tergempur. Kita tak tahu. Cumanya hari nak kiamat tu, ya mulai hari Jumaat. Hari Jumaat mula kiamat. Tapi mari dengan bagtatan, dengan terkejut. Kalau bakit kiamat, kita nak tanya nak tamat, nak tanya diriye, nak tanya nak motel, nak tanya nak dokong, okay. Kiamat mari. Nabi kata, kalau dah dia kuasa nak tanya, tanya. Itu nak ayat kata, kena penuhkan bumi ini dengan imarahkan dia. Dengan memajukan bumi. Walaupun keadaan itu jadi lagu tudah pun. Sedangkan berada di tangan seseorang kamu itu anak tamar yang kecil, anak tamar kecil. Pas anak tamar ni hak kecil ni tani berapa tahun dah boleh buah. Kemat dah. Baru nak tani. Walaupun lagu tu Nabi kata, maka jika ia kuasa menanamnya, maka hendaklah ia melakukannya. Kalau kuasa tani. Menjadi hijau. Tak sebi kosong daripada hijau. Bakit kiamat dah tu seolahnya begitu. Nampak dah? Ini menunjukkan bahawa kesemua masa itu mesti dipenuhkan dengan kerja. Semua masa kena penuh kerja. Inilah hadis menunjukkan semua masa kena penuh kerja. Tidak dibiarkan kosong saja. Masya Allah. Walaupun hari kiamat hampir dibakitnya ataupun dibakit dah tadi sebagai Nabi gambar. Buat-buat ki'i kita hari ini walaupun kiamat pun dekat nak bakit. Nak bakit kiamat dah tani. Buat kerja. Dan Israfil, mereka Israfil telah memegang sunai tiupan sangkakala untuk meniupnya. Walaupun begitu pun, kita nak kerja. Maka manusia Muslim, mukmin, tidak boleh berdakap tangan daripada kerja. Nak dakap tangan daripada kerja, tak boleh. Tak boleh. Tidak boleh membiarkan bumi dan meninggalkan daripada memajukannya dan mengeluarkan hasilan hidupnya. Tak boleh nak biarkan bumi. Nak lock bumi, tidak memajukan bumi, tak menyuburkan bumi. Tak boleh. Kena menyuburkan bumi. Karena imarah bumi ini adalah tugas kita sebagai khulafa'ullah fil ard, sebagai khalifah Allah di bumi. Kena membiarkan bumi dan menyuburkan bumi ini. Dan tidak harus ia hidup tanpa apa-apa kerja selama hidupnya masih terkandung badannya. Tak patut kita hidup dengan tak ada kerja selama nyawa ada. Dan manusia yang tidak bekerja tidak berhak hidup di dalam alam ini, kerana alam ini adalah alam tempat bekerja, bukan alam berdakap diri dan dada. Orang yang tak kerja, tak harus hidup di dunia ni, dalam alam ni. Kerana alam ni alam kerja. Alam tak kerja ni alam akhirat. Alam dunia alam kerja. Kalaulah tak kerja tu, tak harus hidup. Hidup buat gapo? Tak kerja. Tuhan buat dia untuk kerja. Untuk jadi ibadat pada Allah. Dia tak buat. Apa hidup buat gapo? Duk belah tubuh badan dia buat gapo tak kerja? Dia buat isah tengok tak.
Hijau juga kada. Hijau mito. Mito kok nak kok mana kedai mana mito macam. Pesan mito. Tak ada kat sudah sejik tu. Apa tahu dah sejik tu tak ada kat sudah. Ada. Talika pun tak ada kat sudah, sejik tak ada kat sudah. Berapa lapis dia orang mula-mula tu hatta budak kutik. Kutik derma. Pas boy orang igat budak hatta orang tua pula. Pesan mito dah kau tu. Nauzubillah min zalik. Ya. Mitak ni adalah satu perkara yang dicela dalam agama. Kalau orang mitak tu adalah untuk nak banyakkan, untuk nak hipokan harta, akhirat esok habis daging kat muka dia tu. Luruhkan daging-daging muka dia tu. Tah dunia ni malu, boleh katakan dia kenal muka dia tu. Ya. Akhirat esok tu habis daging muka dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita adalah kena penuhkan masa dengan kerja, tak boleh biarkan bumi itu adalah kosong daripada kerjanya. Maka manusia yang berakal sangatlah halabah menjagakan masanya dan merebutkan masanya sehingga minit terakhir bagi hidupnya. Manusia berakal yang cerdik, yang ada akal, sangat jaga masa. Jaga masa. Orang tak jaga masa tu orang tak berakal tu. Tak reti jaga masa dia, tak pandai jaga masa dia, nak berihan wela dia tak reti sekabuk. Itu adalah orang yang tidak berakal. Riwayat daripada Imarah Ibn Khuzaimah, molek cerita ni, dengan molek cerita ni. Riwayat daripada Imarah Ibn Khuzaimah berkata, saya mendengar Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada bapak saya. Sayyidina Umar kata kepada pak dia, pak Imarah, ialah kepada Khuzaimah lah. Khuzaimah tu pak dia. Imarah Hayat kata, ia dengar Sayyidina Umar kata kepada dia, apakah yang menghalangkan engkau daripada menanam dalam bumi ini? Gapo yang duduk dekat boleh mutari tani dalam bumi mu ni? Gapo dia yang menghalangkan, yang menyekatkan kamu, yang tak boleh tani tu, buat apa tak tani? Jawab bapak saya, saya sudah tua. Pak jawab tu, saya tua dah. Ku tani pak dia tak ada nak makan dah. Tua dah. Ya rok tani tapi ya tua dah. Ya berasa kata kerana tua tu tak ada makan itu ni. Saya akan mati besok hari, dia kata. Besok hari nak mati dah. Tani apa dah? Ku tani anak-anak makan. Okay. Ya tak ada makan dah. Berkata Umar, saya memastikan ke atas engkau menanamkannya. Aku mesti ke atas mengetani. Aku memperlukan. Mana gitulah. Aku memastikan engkau mengetani. Tak boleh mengetani. Sini Umar tekir sini. Tua dah pun tani, mengetani. Masya Allah, Sini Umar ni. Lepas tu, Imarah, anak saat ni kata, saya melihat Umar bin Khattab menanam dengan tangannya bersama bapak saya. Sayyidina Umar lagi ramai tani dengan pak dia. Tani sendiri. Heret pak dia tu ke tani. Tani dengan pak dia. Dengan pak Imarah dia. Itu nak ayat kata, ini adalah satu amir mukminin yang sangat apa dia mengambil berat tentang masa dan hijau dalam masa tu. Masya Allah. Kisah ini menggambarkan bagaimana salafus salih dahulu menjagakan masanya dan tidak membiarkan masa yang ada itu lalu tanpa melakukan sesuatu kerja. Inilah salafus salih kita dulu, sangat jaga masa, tak biarkan masa itu lalu dengan tak ada kerja atau tanpa memajukan bumi Allah, dengan tidak memajukan bumi Allah, tak ada. Jadi salafus salih kita dulu amat pentinglah benda ni. Ini patut kita ambil apa dia, ambil pengajaranlah daripada ni. Jadi itulah kewajipan kita yang kedua, kewajipan kita yang kedua dalam entah dak masa. Kewajipan yang ketiga, tidak mensia-siakan masa dengan kosong
dan tidak menghabiskan masa dengan perkara yang lain pada perkara yang benar dan yang baik, dan tidak membunuhkan masa. Maknanya lebih kurang tadi juga, tak sia-siakan masa. Kewajipan kita jangan sia-siakan masa. Hal tadi kita nak penuhkan masa dengan kerja, hal ini kewajipan kita jangan sia-siakan masa, tak boleh sia-siakan masa. Dan tidak menghabiskan masa pada perkara yang lain pada yang benar. Nak habiskan masa pada perkara yang lain pada benda kebaikan, tak boleh. Dan tidak membunuhkan masa. Dengan itu, mereka yang lalu harinya tanpa menunaikan sesuatu hak dan kewajipan yang ada di atasnya, atau melakukan suatu kebaikan, orang yang masa lalu hari dia tak tunai kewajipan dia, tak buat perkara yang baik, berarti dia telah derhakakan harinya dan menzalimkan dirinya sendiri. Berarti dia derhaka pada hari jahat itu. Dia tak nak buat kewajipan atas dia. Kewajipan nanti kena buat, dia tak nak buat. Tak ada buat kebaikan, berarti dia tu adalah derhaka ke hari. Derhaka hari derhaka Allah lah. Karena setiap masa tu ada hak bagi Allah di atas kita ni. Kita tak buat. Maknanya kita derhaka pada hari, berarti derhaka pada Allah. Dan kita menzalimkan diri kita sendiri. Dan terjadilah kekosongan masa itu suatu bala petaka ke atas diri sendiri. Kosongan masa itu jadi bala petaka atas kita, jadi bala atas diri kita pula. Dan balasan kezaliman dirinya itu tidak dapat dirasainya melainkan apabila tiba ajal kematiannya. Balasan kezaliman kita tu kita tak tahu melainkannya bila sampai masa ajal kita. Sampai masa mati baru khabar kita, baru tahu. Apabila dibawanya ke arah kerugian yang nyata, bila bawa kita pergi ke tempat yang cerak-cerak tu rugi. Apabila mati, maka pada ketika itu dia bercita-cita supaya tangguhkan masa untuknya. Buat sampai ketika tu cita-cita, kalau tangguh masa sikit pada aku ni boleh kuat semula. Jadi situ baru-baru tahu kata harga masanya. Supaya dia dapat memperbaikikan apa yang telah dirusaknya dulu. Sampai situ tak tahu masa sikit, minta klik semula kita gini, boleh nak baiki semula dan sebagainya. Tetapi apa boleh buat, telah lepas peluangnya. Lepas peluang dah. Lalu ni kita ada peluang lagi. Maka kita jagakan peluang yang yang amat berharga ni, menjadi berpedah untuk masa kita akan datang. Ketahuilah bahawa mereka yang mensia-siakan masanya ialah mereka yang membunuhkan masanya dan membazirkan masanya di kedai-kedai, di kedai kopi berjam-jam. Orang yang mensia-siakan masa berarti orang yang membunuhkan masa ialah orang yang bazirkan masanya di kedai kopi, duduk je-je kedai kopi. Misalnya membazirkan masanya di meja permainan, bazirkan masa di meja main, tempat main, main siapa-siapa kara. Membazirkan masanya di peranggup burungnya berjam-jam. Oh ni serak ni, bazir masa sungguh di peranggup burung. Pagi hari lagi tu dok. Disakuk burung, pada tunggu congok. Sapa pukul 12 tengah hari pun duduk situ lah. Duduk boleh. Zuhur duduk situ lagi. Ya Allah. Bazir sungguh, bunuh masa sungguh ni. Rugi masa umat manusia. Rugi masa umat Islam ni. Membazirkan masanya di periuk dan ketong. Tunggu. Habis masa juga tu. Bazir masa. Membazirkan masanya di hadapan TV yang tidak berpedah bermacam-macam. Subhanallah. Sebab dia lah bazirkan masa ni. Mereka yang bunuhkan masa dan membazirkan masa itu adalah orang yang bodoh. Orang bunuhkan masa, orang bazirkan masa tu, tu orang bodoh tu. Maknanya kalau nak tengok puak-puak duk congok je, kata bodoh boleh demo tu dah. Ikut pandangan Islam kan bodoh tu. Bukan kita kata pandangan Islam kan bodoh. Kerana orang bazirkan masa. Berapa dah rugi dia situ tu. Kalau zikir tu dah, puluh ribu dah boleh tu, beratus ribu dah boleh. Subhanallah, ambil pukul 7 pagi sampai pukul 12. Subhanallah, Masya Allah sungguh. Subhanallah.
Mereka yang membunuhkan masa dan membazirkan masa itu adalah orang yang bodoh. Karena Nabi kata orang cidik ni ialah orang yang kira untuk selepas mati dia. Orang cidik ialah orang yang kira untuk selepas mati dia. Pasal dia kira kedak dia habis-habis masa tu untuk selepas mati dia. Masa dia 5 jam tu dia kena soal dia akhirat esok. Mu habis masa apa? Habis apa masa mu tu? Duk tunggu burung. Nak makan tergamuk nak makan tapala burung ni. Tergamuk nak makan tapala burung. Subhanallah. Kebodohan mereka terlebih bahaya daripada kebodohan orang yang bazirkan hartanya. Bodoh orang yang apa dia bazir masa tu lebih bahaya daripada orang bodoh hak bazir harta. Orang ni bodoh bazir harta. Hak seorang ni bodoh bazir masa. Hak bazir masa tu lebih bodoh daripada orang yang bodoh hak bazir harta. Nah, kerana harta yang dibazirkan itu terkadang dapat diganti semula. Harta bazir itu kadang boleh kelik semula. Pergi peluk ke mana boleh kelik. Tetapi masa yang dibazirkan itu tidak dapat digantinya semula. Masa yang dibazir itu tak boleh kelik dah. Masa lagi tak kelik dah. Duit yang rugi itu boleh jadi kelik semula. Pergi peluk ke mana sekali. Boleh kelik semula. Itulah kaum muslimin dan muslimat. Hubungan dengan apa dia kewajipan kita terhadap masa. Sesungguhnya manusia itu apabila disempurna apabila sempurna akal fikirannya tetap dia mengetahui harga masanya. Manusia bila disempurna akal fikirannya dia tetap menghargakan masa. Tetap merebutkan masa hidupnya dan menjaganya. Ini bila sempurna akal fikirannya. Dan dia adalah orang yang tersederhana dalam segala urusannya. Sederhana dalam urusan dia. Tidak melampaui dan tidak mencuainya. Tidak melampaui dan tidak mencuai. Tidak ifrat ni tidak terperik. Tak taksi, tak melampaui. Tidak menggunakan masa lebih daripada kadar hajatnya. Ia tak guna masa lebih daripada kadar hajat dia. Dan ia tetap meninggalkan perkara yang melampaui dan melebihi. Dan perkara yang tidak berfaedah. Ia tinggal. Perkara yang melampaui, ia tak buat. Kata faedah itu dia tak buat. Dan ia tidak melampaui pada makanan, pada minuman, pada ia tak melampaui lah pada makan, pada minum, pada tidur pun tak bazir pada masa-masa itu. Dan pada cakapannya dan segala urusannya tengah yang berlaku. Cakap pun tak lajak, urusan dia pun tak lajak. Dan ia tidak membanyakkan pada cakapan dan perbualan yang sia-sia. Ia tak cakap banyak, tak buat sia-sia. Ia benar-benar menjagakan masanya dengan sepenuh kesungguhan. Dan dia juga menjagakan masa orang lain seperti mana dia menjagakan masa sendiri. Dia jaga masa orang lain katik sebagaimana dia jaga masa dia sendiri. Dan dengan itu dia tidak melebihi masa ziarahnya lebih pada apa yang dihajatinya. Kalau ziarah orang pun dia tak gunakan masa itu lebih pada kadar hajat. Itulah kaum muslimin dan muslimat. Hari ini kita dapat tahu tentang kewajipan masa kita. Kewajipan kita terhadap masanya 3 perkara hari ini. Dan ada lagi kewajipan kita untuk kita tahu hubungan dengan kewajipan kita terhadap masa. InsyaAllah jika Allah bagi peluang pada kita, kita akan sambung lagi insyaAllah supaya kita dapat tahu tentang hubungan masa ini insyaAllah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alaihi wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lebih sikit masa 4 minit.